Berawal dari keprihatinan akan sampah plastik yang sukar didaur ulang, Marno Mukti, Ketua RT 20 Kelurahan Pelita, Kota Samarinda, berusaha membuat alat pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Ide alat penyuling sampah ini tercetus saat Marno melakukan studi banding ke Blitar, Jawa Timur. Di sana ia melihat sebuah alat penyuling sampah skala besar. Marno kemudian berusaha menciptakan alat yang lebih sederhana. Pria lulusan Sekolah Teknologi Menengah Madiun, Jawa Timur ini memulai eksperimen dengan barang-barang bekas yang ada di lingkungannya. Sebuah tabung gas 3 kg bekas digunakannya sebagai tempat pembakaran. Sampah plastik dipanaskan dengan gas hingga menguap. Setelah beberapa tahap penyulingan, akhirnya diperoleh beberapa jenis minyak, dari minyak tanah hingga minyak sejenis premium. Yang melatar belakangi menciptakan alat ini pertama adalah keprihatinan kita terhadap sampah anorganik, khususnya sampah plastik. Mungkin 100 sampai ribuan tahun plastik tersebut tidak akan bisa terurai. Berbeda dengan minyak Pertamina, minyak produksi Marno tidak menghasilkan bara besar, namun memiliki panas lebih tinggi yang mudah mendidihkan minyak goreng. Minyak produksi Marno juga membuat warga berhemat. Harga pasaran minyak tanah di Samarinda sudah mencapai harga Rp13.000 per liternya. Sementara minyak Marno dijual Rp7.000 per liter. Plastik dasarnya adalah dari minyak bumi. Kemudian kita kembalikan ke asalnya. Plastik mengandung karbon dan hidrokarbon. Kita proses menggunakan distilasi. Ya, alhamdulillah untuk minyak hasil distilasi BBM alternatif ini, untuk RT-RT di Kelurahan Pelita itu sudah memakai minyak tanah ini. Sayangnya, bapak empat anak ini belum bisa memproduksi secara massal. Selain keterbatasan biaya, izin dari instansi terkait juga belum diperolehnya. Teknologi sederhana ini bahkan ditetapkan sebagai inovasi unggulan di ajang pameran teknologi tepat guna nasional ke-14 di Batam, Kepulauan Riau, 10 hingga 14 Oktober lalu. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.